Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini yang selalu update kabar terbaru tentang hubungan Rangga Azob dan Heiko van der Vecken. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa nih, Abang Channel kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua. Kali ini kabar dari idola kita sangat sepi sekali sebenarnya. Ciri-ciri seperti ini sering terjadi kepada Heiko van der Vecken maupun Rangga Azob. Kalau mereka jauh-jauhan, pasti kabar dari Heiko banyak setiap harinya, begitupun Rangga Azob. Tapi kalau sudah dekat, kabar ini seolah-olah tersembunyi. Apakah mungkin mereka saat ini tak mau diganggu ya? Ya, bisa jadi seperti itu. Kita doakan saja ya guys, dan berpikir positif saja buat idola kesayangan kita semua. Dan kali ini sahabat Heizoper, Bang Mimin mempunyai kabar yang lebih menarik dari kabar sebelumnya ya guys. Karena kabar ini dimana beberapa jam yang lalu Sinemat merilis sinetron terbarunya ya. Luar biasa, sinetron SCTV ini masih ngantri atau berjejer dan tidak tahu kapan sinetron Carmilla ini akan tayang. Nah, beberapa jam yang lalu Sinemar mempromosikan sinetron terbarunya yang akan segera tayang ya guys. Salah satunya ada sinetron Dewi Rindu dan Pernikahan Palsu. Namun yang tak kalah menarik, di sini ada salah satu sinetron Carmilla ya. Kalau kita melihat sinetron Dewi Rindu dan Pernikahan Palsu sudah lama digembar-gemborkan sebelum sinetron Carmilla digembar-gemborkan. Pernikahan Palsu dan Dewi Rindu ini sudah lama dipersiapkan, tapi belum kebagian slot jam tayangnya. Bahkan tiba-tiba sinetron Suci Dalam Cinta masuk. Bahkan itu bukan karya PH Sinemart yang tayang di SCTV ya guys. Kalau kita bilang disalip ya sinetron 2 ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kita dari ketiga sinetron ini mana yang duluan? Apabila ikut antrian, mungkin sinetron Carmilla ini akan tayang terakhir ya. Dan otomatis masih lama ya guys. Dan kita sangat optimis Rangga Azob akan dilibatkan. Walaupun saat ini poster-poster sinemar itu belum ada Rangga Azob. Karena sebenarnya ini bukan poster aslinya. Nah, mungkin ini hanya poster gambaran ya guys. Jadi intinya poster aslinya akan tayang di SCTV. Maka dari itu, kalau mengikuti dari antrian Pernikahan Palsu dan Dewi Rindu yang akan tayang lebih dulu ya guys. Dan masih banyak sinetron-sinetron yang lain yang saat ini luput dan sudah dirancang sebelumnya. Lalu kemudian sampai saat ini tidak terdengar lagi. Itu menandakan sinetron tersebut gagal tayang. Tetapi yang tak kalah menarik, sinetron Carmilla ini yang paling diunggulkan sepertinya.
apakah sinetron Carmilla akan lebih dulu tayang karena diunggulkan? Karena di situ ada sosok Heiko van der Vecken. Maka sinetron Carmilla yang lagi ramai saat ini di antara dua sinetron ini. Maka kemungkinan sinetron Dewi Rindu dan Pernikahan Palsu diduluin. Nah, Heiko sambil menunggu slot antrian, ia akan lamar di BHSI bersama Rangga Azob. Tetapi kalau kita lihat, sinetron di SCTV memang banyak yang antri. Tetapi ratingnya tidak ada yang bagus. Maka dari itu, Rangga Azob harus dilibatkan di sinetron Carmilla. Sehingga nantinya sinetron ini akan bagus. Bagaimana menurut kalian tentang ulasan video kali ini? Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan berita terupdate dari channel ini.